Dan juga ada suamiku tercinta Alex Soldier. Dia baru nyampe dari Bali G. Ada show kemarin, langsung kesini untuk mendamping juga. Yang di dalam rangka apa, Alex? Karnaval. Karnaval di Bali G. Ya? Ramai banget kemarin. Itu acara tahunan ya rupanya ya. Media. Ya. Dikaitkan dengan orkestra gitu kayak yang sering saya produksi kayak sama Andi Rianto, sama Kofati, Ufa Fakir, ternyata sedang tidak begitu di respon karena selera masyarakatnya. Saya nggak mau bicara bahwa selera masyarakat itu menurun. Diciptakan puji Tuhan nggak terlalu lama waktu menciptakan lagu ini, tetapi penggarapan musik dan rekamannya yang memang agak lama karena waktu sama arrangernya maupun sama rekamannya itu agak terhambat. Tadinya mau sama rekamannya sama Mas Sumantri, tapi Mas Sumantri harus berangkat ke Amerika, jadi banyak hal-hal yang membuat proses rekamannya itu agak lama. Tapi ya semuanya ada waktunya ya, dan waktunya ya nggak tahu jadinya karena ada stoknya terus lanjut lagi, jadi nggak tahu total durasinya tuh berapa lama, kurang begitu ingat saya. Yang pasti nggak sampai setengah tahun. Pokoknya selesai tank ketok palu tuh waktu aku main film. Setelah syuting tank ketok palu ini mesti soundtrack gitu. Jadi digarap, di master dan segala sesuatunya berjalan baik dan mereka terima dengan baik. Seperti itu. Aku ciptakan sendiri dan juga aku direct sendiri. Arrangernya adalah teman-teman juga, teman-teman musisi Giovanni dan Ibnu. Terus yang menggarap video klipnya adalah Steve Wantania, suaminya daripada si Pinkan Mambo. Ini di beliau yang menginginkan untuk lagu Hanya Kamu atau Holano ini menjadi soundtrack film Horas Amang. Kenapa aku ambil Amor? Karena seksi ya. Satu seksi dan juga di orang Batak ya, Amor itu bukan asing lagi gitu. Karena bahasa Batak tuh kalau dibikin dalam lagu hampir-hampir kayak bahasa Latin. Jadi di sana di masyarakat Batak juga memang senang dengan memperkatakan kepada kekasihnya Amor, dan aku manggil suamiku juga, bahkan namanya aku bikin di handphoneku adalah Mi Amor. Kesamaan yang sangat-sangat apa ya, nggak autentik juga. Memang seperti lagu J-Lo maupun siapa lagi, Ricky Martin, terus si siapa tuh Iglesias itu sama Despacito memang agak-agak mirip gitu. Jadi kalau dibilang mirip juga aku nggak menyangkal banget, karena memang kita tuh kebanyakan denger lagu-lagu di sana, jadi alam bawah sadar kita tuh ketika menciptakan lagu ya jadinya memang sounds like orang Latin.